dia. Benar ini. Gimana mimpi juga mencuri hati saya? Mau tidur, gunting papi, dia cium kening saya. Bangun pagi, dia ketuk kamar saya. Shalom papi, selamat pagi. Saya pulang kantor capek, agak pusing, dipijitin palanya. Bagaimana Bapak akan mencuri hatinya seperti itu? Lakukan Bapak kita di surga. Manjakan dia. Inti. Bangun pagi kita bersorak-sorai, memuliakan Tuhan, sembah dia, angkat pujian, baca firman Tuhan, berdoa, berangkat kegiatan apapun itu, sekolah ke SMP, SMA maupun kuliah maupun kerja, melangkah dari pintu berdoa, naik motor, naik angkot maupun naik mobil, berdoa, lipat tangan, jangan ragu kalau saudara dibilang anak terang. Jangan begini doanya. Jangan begini. Lipat tangan. Tunjukkan kalau kita anak terang. Lihat saya dimanapun berada. Kalau nanti bisa temukan saya berdoa gak lipat tangan, saya kasih uang. Dimanapun saya berada. Di angkot pun sekali. Saya kalau terbang ke Surabaya, taruh mobil di Polsek, Polsek Bandara, saya naik angkot. Saya berdoa, lipat tangan. Turun di depan bandara saya jalan, karena kalau di dalam bandara dari hari Jumat sore lumayan duitnya, akhirnya nginep mobil saya taruh di Polsek. Mau makan berdoa, jangan mau makan di restoran ini sendok ini garpu, berdoanya gini, lipat tangan, tunjukkan setia kepada Tuhan Yesus, top hasilnya. Masuk tempat ibadah, berdoa. Ngapa-ngapain aja berdoa. Senangkan hati Tuhan, manjakan Tuhan, curi hati Tuhan. Beres ini. Itu gak ada pelajarannya, Bapak Ibu, anak-anak muda. Gak ada di mana-mana. Ini saya kasih tahu triknya. Manjakan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Weh, saudara akan dilihat. Begitu juga dengan anak saya. Kenapa dia minta mainan dua saya bayar, minta tiga saya bayar? Ini bukan bicara sombong. Seorang bapak kalau sudah tercuri hatinya, ya begini. Saya tes bayangin di Jakarta, itu bahasa Inggrisnya pakai cap, jadinya pertanyaan hilang, sebentar hilang. Kok bisa lulus? Tuhan sudah tercuri hatinya sama saya. Kok kaki patah tiga kali, tempurung pecah, bisa jadi Magelang. Saya bertobat, saya curi hati Tuhan. Gak ada yang bisa merubah hidup saudara selain Yesus. Iya, bukan berarti tamatan dari luar negeri dia akan jadi orang. Tidak, kita semua di tempat ini yang mau setia kepada Yesus, yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mengikrarkan malam hari ini mau sungguh-sungguh lebih lagi melayani Tuhan. Lihat, buktikan ya. Ya, 10 tahun ke depan ada yang hebat, luar biasa. 15 tahun ke depan luar biasa. Salah satu orang tertinggi di Kalimantan Timur ini. Woi, tadi mustahil. Kata siapa gak bisa? Wakil Gubernur Jawa Timur datang. Masih muda. Jangan khawatir. Saudara punya potensi. Senangkan hati Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lengah. Jangan mau dengerin orang yang makanya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mensupport dalam firman Tuhan. Udah gak apa-apa, kita begini aja, hidup-hidup juga kok. Jangan. Berubah malam ini, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Benar, siapa yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, simpan dalam hati, nyatakan saya mau Tuhan, pasti. Saya harapkan kepada kita semua, anak-anak muda, hiduplah setia kepada Tuhan.
hiduplah dalam kebenaran. Ya, yang sudah punya pasangan, saya ingatkan, tolonglah pacaran yang benar. Anak-anak muda, handphone saudara hapus sekarang, yang dunia-dunia itu, ya, yang kedagingan, yang tak benar, hapus. Benar saudara, pasti benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Thank you.
akan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Ampuni dosa kami Tuhan. Kalau belakangan ini kami hidup selalu menyakiti hatimu, hidup dalam pornografi, hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, malam hari ini ampuni kami, kasihani kami. Kami menyatakan kami anak Perahu. Jangan sampai kami hanya kalimatnya saja Tuhan anak Perahu, tapi kami menjadi peminta-peminta. Anak Perahu tangannya di atas. Anak Perahu selalu terhormat. Anak Perahu jadi kepala negeri. Kami percaya Tuhan. Kami tidak mau setengah-setengah. Kami mau Allah ikut Engkau. Kami mau powerful ikut Engkau. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau setia dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masa depan kami dalam tangan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja, pemuda-pemudi di depan ini, orang tua yang hadir. Jadikan kami semuanya untuk setia dalam melayani, setia untuk mengasihi Tuhan Yesus. Seperti penyembahan tadi, Engkau selidiki kami, Engkau lihat kami 24 jam dalam hidup kami. Bapak Ibu kami tidak melihat kami, tidak laku kami Tuhan. Guru kami tidak melihat, tidak laku kami. Tapi Tuhan melihat. Mari saudara-saudara, malam ini setia kepada Yesus. Dia Allah cinta lagi dan dia sudah mati untuk saudara dan saya, dan telah bangkit dan naik ke surga, menyatakan dia sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Namanya hebat Tuhan Yesus. Nama Yesus berkuasa di langit bumi dan di bawah. Tidak ada yang meragukan lagi olehmu. Ikutlah setia kepada Yesus. Jangan pernah kendor untuk setia kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak rela Tuhan anak-anak pemuda di tempat ini jatuh dalam dosa. Hidupnya morat-marit, hidupnya utang sana sini, hidupnya jadi gelandangan. Kami tidak rela. Kami mau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang penuh harapan, masa depan yang hebat, masa depan yang penuh harapan, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan naik dan selalu naik, membanggakan kedua orang tua, membanggakan kota Balikpapan, membanggakan bangsa Indonesia, terlebih membanggakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami sudah berikrar, kami adalah anak-anak terang, kami masa depan kami terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita percaya.